Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Ngaji Ngoding, melanjutkan cara menggunakan aplikasi Akode, yaitu kode editor di Android. Langsung saja di sini saya buka aplikasinya. Kemudian saya akan membuat folder. Oke, di sini di project saya akan membuat folder dengan nama coba Akode. Kemudian tekan baik, kita buka foldernya. Ini masih kosong, langsung saja di sini saya buat 3 file sekaligus. Saya buka 3 file ini, index.php, kemudian index.js, kemudian index.html. Kita mulai dari yang php. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah fitur autocomplete. Fitur autocomplete ini adalah kalau misalkan kita ketik seperti ini, di sini akan muncul beberapa rekomendasi. Ya, jadi ini adalah built-in function yang ada di PHP. Kalau kita enter, nah, otomatis kita akan dibuatkan seperti ini. Misalkan saya ketik seperti ini, enter. Nah, kelas misalkan sniper ini, saya enter. Saya akan dibuatkan ya kode seperti ini. Nah, ini autocomplete. Ini nanti akan sesuai dengan nama file yang kita buka. Misalkan ini adalah PHP ya. Jadi yang ada di autocomplete ini, rekomendasi ini adalah built-in function yang ada di PHP sesuai dengan ekstensinya. Yang JavaScript juga, misalkan saya ketik seperti ini, di sini akan muncul keyword ya, cons. Misalkan class, ya, enter. Nah, untuk mengetik console log cukup cl gitu aja, nah, seperti ini. Kalau class sniper, nah, kita akan dibuatkan kode seperti ini. Kemudian yang index.html juga ada. Yang ini misalkan, nah, kita akan dibuatkan struktur dasar HTML 5. Ini misalkan kita buat form. Nah, kita otomatis dibuatkan form dengan atribut-atribut yang biasa digunakan seperti action dan method. Misalkan kita ingin membuat input dengan label, cukup kita ketik ini. Nah, kita dibuatkan input dengan label, misalkan nama. Nah, di sini sekali ketik nama, di sini value dari atribut for-nya, kemudian labelnya, name dan ID akan otomatis terisi. Ini adalah fitur multiple selection-nya. Oke, ini untuk auto complete. Kemudian di Akode juga tersedia fitur emmet. Nah, fitur emmet gimana maksudnya? Ya, misalkan kita ingin membuat div dengan kelas, cukup ketikkan titik, kemudian value dari kelasnya. Misalkan card. Kemudian kita type. Nah, kita akan dibuatkan div dengan kelas card. Misalkan kita ingin membuat div dengan kelas post, kemudian di dalamnya ada H3 dengan kelas title, dan juga ada kelas, ada elemen paragraf. Nah, seperti ini. Dengan 25 kata, sebanyak 3 paragraf. Kemudian kita enter. Nah, kita akan dibuatkan seperti ini. Title misalkan. Ini kita tab. Kita tab. Misalkan yang ini 15. Kemudian tab. Nah, ini namanya emmet. Untuk penggunaan lengkapnya bisa kalian kunjungi website, kalau nggak salah ini emmet.io. kemudian selain autocomplete dan emmet, ada juga beberapa shortcut yang sangat berguna untuk kita
Misalkan kita ingin memindah atau ingin menduplikat elemen P ini, cukup kita seleksi kemudian shift Alt panah ke bawah. Misalkan H3 ini ingin kita duplikat, shift Alt panah ke bawah. Misalkan kita ingin pindah ya line ini atau baris ini ingin pindah ke bawah, cukup Alt ke bawah, Alt tombol ke bawah, Alt ke atas ya. Ini shortcut-shortcut yang sangat berguna ketika kita ngoding. Kemudian kita ingin mengganti misalkan kata-kata lorem, semua kata lorem ingin kita ganti. Nah, kita seleksi terlebih dahulu. Kalau kita lihat ini, semua kata lorem ini ada kotaknya. Nah, ini kita bisa seleksi secara bersamaan atau multiple selection. Caranya bisa shift Alt kemudian K, control Alt K. Nah, semua kata lorem akan diseleksi. Tinggal kita ganti misalkan ngaji ngoding. Ini kalau misalkan ini kita ganti semua. Oh, kalau misalkan kita ganti dua saja misalkan ya. Jadi kita seleksi dulu kemudian kontrol Alt arah kanan. Nah, ngaji ngoding. Kita hapus. Nah, ini untuk multiple selection. Oke, dan lain sebagainya kalian coba-coba sendiri nanti. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.